Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan bersama TV hari ini untuk info yang lebih menarik selepas ini. Amira Akila Firdaus atau lebih dikenali sebagai Mira, mengakui hubungan cinta bersama pempengaruh media sosial, Viu Chin, hanya bermula setelah pasangan suami istri itu berpisah. Mira menerusi hantaran yang dimuat naik di Instastory di akun Instagramnya, turut memohon maaf secara terbuka kepada istri Viu Chin, She Min Hao Amoy, dan anak-anaknya. Saya Amira Akila Firdaus ingin memohon maaf kepada She Min, Sylvia, Shaq, Scarlett, dan Shine setelah apa yang berlaku. Saya rasa menyesal dan mengakui segala kesilapan saya, tetapi hubungan saya dengan Viu Chin bermula setelah mereka telah sah bercerai. Bukan semasa mereka masih bersama seperti yang telah tular sekarang, tulisnya. Tambah Mira, dia tidak mempunyai sebarang kaitan dengan hubungan penceraian itu dan sanggup menerima segala kecaman dengan hati yang terbuka. Terdahulu, krisis rumah tangga pasangan Viu Chin dan She Min bergolak selepas bekas istrinya itu mendedahkan kecurangan di media sosial baru-baru ini. Setelah pendedahan itu dibuat, hanya Viu Chin dan She Min sahaja yang memuat naik hantaran di media sosial, manakala Mira tidak memunculkan diri sehingga sekarang. Viu Chin turut membuat pengakuan secara eksklusif bersama Cosmo bahwa dia telah bersedia memeluk agama Islam dan bakal mengawini Mira.